Terus dia selalu di kantor nggak, Pak? Nggak hebat. Saya kenal Pak, tadi itu utamanya Pindad, Pak Abraham Musik, dia itu tidak pernah di kantor, Pak. Kemana dia mulu, gitu ya. Tapi itu perusahaan itu tetap jalan, Pak. Tadi. Ada apa sih, Pak, kuncinya, Pak? Dia di situ. Ini? Manajerial. Ini yang selalu Bapak abaikan. Seolah ini bisnis Bapak, ini PT8. Bapak hanya takut menjalankan manajemen itu di PT8. Di sini Bapak tidak pernah mengcopy paste ini di sini. Akhirnya Pak, ini Bapak abaikan. Betul tidak? Malu, Pak? Malu. Padahal posisi Bapak manajerial di PT8. Nah, semoga hari ini Bapak bisa merubah mindset Bapak. Sekecil apapun bisnis yang Bapak jalankan, itu bisa di develop, bisa dikembangkan dengan pengetahuan dan pengalaman Bapak di perkembangan. Nah, ini yang mau saja, itu di sekatnya ya Pak, yang kajian Bapak berikan, moga Bapak bisa mengosongkan pikiran Bapak sampai jam 11-an, sampai
kemarin sekolah 510 juta pak, setiga itu investasi saya kemarin. Tapi dari situ saya bisa berprinsip segala sesuatu tak ada ibunya. Ini kegiatan usaha yang saya kemarin, tapi saya juga ada saya di sebuah diri utama. Kemudian saya di provinsi, saya jadi tim sini kita ada juga itu pentahelix pak, bagaimana membangun UMKM di Jawa Barat berbasis pada model akademisi bisnis komuniti dalam usaha media. Ini perusahaan yang saya kembangkan, ini dari 2009 pak, jadi bapak jangan ikutin saya selingkuh ya pak ya. Jangan gitu. Itu saya mulai dari basic di lokomotif saya sebenarnya di sini pak. Ini lokomotif saya. Manajemen pesawat ini. Sisanya adalah ngikut sebenarnya pak, saya sudah bukan dari yang lain. Ya. Ini pensiun jurnal di Pak. Saya juga punya internet TV, ini punya portal, punya media lain pak. Lokomotif saya di sini. Semoga bapak hari ini bapak sudah bisa mendapatkan bisnis apa yang akan jadi lokomotif bapak. Ini saya punya program melalui TV, cuma saya akan dulu tentang pensi PPSP namanya pak, pensi utamanya setiap tahun. Kemudian saya juga punya portal kalau ini bapak belajar free pak, lihat aja di stramistv.com. Itu banyak talkshow, banyak pembelajaran tentang bisnis buat penghasilan. Kemudian saya juga punya program cek jumat malam. Di malam tempat di Radio Kerai setiap jam 7.15. Radio Kerai itu bapak tahu kan? Itu punya Telkom. Kalau kamu di jalan Sumur Bandung kan? Sumur Bandung dekat Kerai. Jadi ini dari 5 tahun saya pegang program ini. Saya juga punya portal. Saya juga dari Sumur Call. Ini dengan aplikasi, seminggu juga. Terus juga saya artikel. Nah, kalau bapak mau tertarik dari mengembangkan bisnis konsultan, konsultan yang bilang telepon bapak, saya bantu bapak mulai menulis kalau mau. Nah itu bisa jadi duit juga. Seperti saya sampaikan ke Pak Ibu, ini kalau bisa bapak kalau mau bisnis depan, usahakan kalau bisa ngambil sebuah gitu, Pak. Salah satu bisnis yang saya sarankan ke teman-teman PT PN8 nanti ya Pak, konsultan. Konsultan, bapak mau modal di situ Pak, modal yang top pay. Modal yang top. Serius Pak, modal yang top. Cuma bapak harus bisa joli, dan mau pak joli. Joli ini mana pak? Dari pemikiran bapak. Kalau pak ini, kornya di mana pak? Yang kurang bapak. Pekerjaan bapak. Pekerjaan ini spesifiknya apa pak? Agronomi. Spesifik lagi apa pak? Nah pak, teknologi, pak itu aja bapak ngomong. Spesifik lagi pak, teknologi ini apa pak? Itu jualan apa? Kalau Pak Oso? Ya. Apa Bapak, apa Pak kompetensi Bapak di PT PN8? Ya, sebagai pemeriksa Pak. Audit? Ya, audit Pak. Audit Pak. Ya. Pak, Bapak bisa bikin konsultan nggak Pak? Nggak audit Pak? Iya. Bisa jadi duit nggak Pak? Pak, Bapak udah S2 belum Pak? Ya. Udah S2 belum Pak? Belum. Ambil. Auditor Bapak paling banter Bapak nanti baik-baiknya ya Pak ya. Ketika Bapak ada S2, Bapak bisa jadi dosen. Bisa jadi duit Pak? Gak perlu buka uang makan Pak ya. 5 juta itu Bapak ngajar sampai lihat dari mahasiswi baru Pak. Tiap tahun Pak, mahasiswi-mahasiswi cantik di kampus ya. Dibayar lagi Pak. Itu bisa ya Pak Oso. Itu bisa jadi pilihan Bapak masa pensiun. Ambil, tapi jadi konsultan Pak Oso. Ambil S2 yang weekend aja Pak, sampai hari ini ya Pak ya. Itu udah punya calon untuk Bapak untuk di masa pensiun. Pak Iwan, kompetensi di Bapak apa Pak? Di perkebunan? Spesifiknya? Spesifik lagi? Bisa. Spesifik lagi? Panen apa? Spesifik lagi? Tentang pisang. Bapak punya potensi. Itu bisa jadi duit nggak Pak? Bisa. Bapak, kompetensi di Bapak? Saya bisa. Sawit, spesifik lagi Pak? Kompetensi di Bapak? Apa ya? Yang lebih spesifik?
usianya cuma 5-5-6. Mau masa pensiun, Bapak masih mau jauh-jauhan sama Ibu? Kalau Bapak kaya di sana, tapi gaji saya gede-gede besar, Bapak bisa. Betul, Bapak. Tapi ada dimensi yang membuat Bapak tidak dapatkan. Tapi kalau Bapak pilih yang kedua, itu bisa lebih gede. Apa itu? Konsul? Gimana jadi bikinnya Bapak? Bapak cuma modal di rumah juga bisa, bikin seke atau PT kecil aja cukup, Pak. Modal-modal serta bikin PT, udah selesai. Lalu Bapak bikin penawaran, kor Bapak di mana? Saya di tanam di benih. Bapak nggak perlu stay tiap hari ke kebun misalnya. Bapak tawarkan ke teman-teman relasi-relasi Bapak, korin Bapak di situ, selesai. Bikin company profile, profil Bapak saya siapin, kalau Bapak mau nih, saya bantu. Bapak tinggal bikin web, bikin tulisan-tulisan tentang pembangunan, Bapak bicara isu-isu terkini tentang namanya pembangunan, saya kasih kata-kata kuncinya nanti supaya Bapak dikenal orang. 2 tahun lagi, itu dia tidak tahu lagi ke PC, Pak. 2 tahun lagi Bapak udah jadi pengusaha, konsultan di bidang pembangunan. Sederhana ya, Pak ya? Itu kalau benar-benar kita bisa mengevaluasi, memetakan dari diri kita. Nah, salah satunya menulis, Pak. Menulis itu menjadi kebutuhan. Gitu. Nah, pasti Bapak Mbak, saya nggak terbiasa menulis, Bapak nggak bisa nanti Bapak menulis. Tapi Bapak harus berani melakukan ide-ide nyeleneh yang membutuhkan pasang, gitu ya, Pak. Nah, lalu saya menulis di media juga, ya, Pak. Lalu, ini waktu syuting di rumah Pak Ahir, di rumah dinas di Pakuan. Ini saya juga pengawas operasi, Pak, di Jakarta. Itu sedikit profil saya, Pak. Untuk program ini, saya sudah share di beberapa perusahaan. Ini Bapak Ketua 8, ini Jessica 24, Bapak Edi. Semoga bisa saya berikan inspirasi untuk Bapak. Nah, ini materi kita, Pak. Sederhana itu materi kita, Pak. Mental seorang pensiun programmer. Satu, saya dan ini Bapak, Pak, pensiun memang itu bukan akhir segalanya, tapi awal hidup yang lain. Itu paradigma yang saya bangun, Bapak. Pensiunan bukan akhir segalanya, tapi awal hidup yang lain, Bapak. Kemudian nanti pengelola keuangan di masa pensiun. Misal, mungkin Bapak, masalah pertama nanti adalah masalah keuangan. Kemudian memilih bisnis yang cocok buat Bapak. Saya akan mengarahkan Bapak untuk memilih bisnis. Bapak tadi udah ngisi apa ya? Tadi udah ngisi sini ya, Pak? Mau bikinnya mesti kita nonton video dulu. Setelah itu saya akan rekomendasikan bisnis mana yang cocok buat Bapak. Dari biasa rekomendasi saya 3-5 pilihan. Nanti kita pilih mana yang Bapak bisa Bapak. Karena Bapak punya keterbatasan waktu ya, Pak ya? Masih aktif sebagai karyawan. Kemudian, baru kita mendesain bisnis, Pak. Mendesain bisnis. Itu nanti saya akan bahas sama Bapak. Mohon izin bisa memutarkan video dulu, membuka ini bisa menjadi poin buat Bapak. Bahwa kalau orang yang bisa mempersiapkan masa pensiunnya, insya Allah dia bisa menikmati dengan baik. 4 sehat yang kita dapat, sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial, sehat religi juga bisa dapat. Karena kalau persen ini kita lihat SOP-nya, itu Bapak tanya. Mungkin itu Pak Edi, saya berharap Bapak. Nah, ada satu pelajaran yang ingin saya sampaikan, Pak. Ada namanya passive knowledge. Mungkin orang-orang ini. Tacit knowledge.